Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bertemu lagi dengan saya Khoir Lamam. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana cara membuat channel YouTube. Karena ada request dari teman-teman yang di desa, mereka pengen sekali membuat YouTube mengeksplor di daerah mereka. Bagaimana caranya? Akan saya jelaskan dari nol. Jadi maksud saya dari nol di sini, baik Anda sudah punya email ataupun Anda belum punya email, akan saya jelaskan. Jangan di skip, ikuti terus video saya. Yang pertama, apabila Anda sudah punya email, langsung saja cari logo YouTube, klik aplikasi YouTube di handphone Anda. Kemudian di sini, Anda login, tambahkan akun. Kemudian setelah proses ini, kita tunggu sebentar. Teman-teman di sini masukkan email yang telah teman-teman miliki. Ini saya contohkan email yang saya punya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian di sini masukkan sandi dari email yang teman-teman masukkan tadi. Oke, setelah proses ini, klik saya setuju. Kita tunggu prosesnya beberapa saat. Ini kita klik lagi setuju. Nah, ini sudah masuk di YouTube dari email yang teman-teman miliki. Di sini teman-teman sudah bisa upload video, komen, subscribe ke channel-channel yang teman-teman mau. Ini sudah keluar akunnya milik siapa, milik email dari yang saya masukkan di awal. Cukup mudah, bukan? Oke, kita ke tahap berikutnya. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya akan saya jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat channel YouTube apabila teman-teman belum punya akun email. Namun alangkah baiknya sebelum saya lanjutkan, teman-teman pencet abang-abang yang di bawah, tambahkan komen, klik lonceng juga, dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar bisa lebih berguna dan bermanfaat. Oke, akan saya lanjutkan. Caranya apabila teman-teman belum punya akun email adalah seperti ini. Yang pertama, teman-teman langsung masuk di Gmail. Ini dilakukan apabila teman-teman belum punya email untuk masuk ke akun YouTube. Kita tunggu beberapa saat. Setelah muncul ini, oke, kita klik tambahkan akun, kemudian kita pilih yang paling atas, yang Gmail Google It. Tunggu prosesnya. Ini tergantung jaringan. Kalau jaringan cepat, ya cepat. Oke, di sini teman-teman buat akun. Klik aja untuk diri sendiri. Kemudian klikkan nama depan teman-teman. Di sini saya contohkan Fitra. Di sini Hartanto. Oke. Klik berikutnya. Kemudian masukkan tanggal lahir.
kemudian bulan sesuaikan dengan ID yang teman-teman miliki, kemudian tahun kelahiran. Pastikan umur Anda lebih dari 17 tahun. Oke. Klik jenis kelamin juga, kemudian di sini ada pilihan. Pada pilihan ini, teman-teman bisa mengambil yang disediakan oleh Gmail. Itu ada dua contohnya, atau Anda bisa membuat alamat Gmail Anda sendiri sesuai dengan kemauan Anda. Ini saya contohkan bila kita membuat dengan yang kita inginkan. Ini saya contohkan dengan Fitra Hartanto saja. Kemudian klik berikutnya. Langsung di sini teman-teman masukkan sandi dari email yang Anda buat sesuai dengan kemauan teman-teman. Yang Anda ingat, yang Anda mudah ingat apa. Pastikan antara sandi dan konfirmasi sama. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa klik yang gambar mata ini. Oke, kemudian klik berikutnya. Di sini, teman-teman baca, ya, saya ikut, kita klik lagi. Kemudian klik berikutnya. Kemudian klik saya setuju. Sampai di sini teman-teman sudah selesai membuat email. Jadi akan keluar di sini email baru ini, fitrahartantosaja@gmail.com. Di sini nanti teman-teman sudah bisa langsung masuk ke aplikasi YouTube. Ini kita kan sudah punya email baru. Kita masuk ke aplikasi YouTube. Karena ini masih YouTube yang awal tadi, langsung kita klik di yang atas akun. Kalau akun Google Anda kita klik. Kemudian dari yang atas kita pindah ke yang Fitra Hartanto saja. Secara otomatis sudah menjadi akunnya Fitra Hartanto saja untuk YouTube-nya. Di sini teman-teman sudah bisa subscribe. Ini saya contohkan mencari akun saya, Khoirul Amam. Kemudian kita subscribe ini sebagai contoh kalau teman-teman mau subscribe. Jangan lupa teman-teman tonton juga videonya minimal 3 menit. Bagikan bila teman-teman rasa bermanfaat agar bisa berguna untuk teman yang lain. Setelah channel teman-teman jadi sudah bisa subscribe, teman-teman di sini bisa masuk lagi ke channel yang teman-teman mempunyai. Kita klik pada pengaturan, di pojok kanan ada tombol gerigi, kita klik. Di sini teman-teman bisa merubah nama channel YouTube sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kita rubah menjadi, pokoknya sesuai dengan yang teman-teman mau deh. Ini akan saya contohkan nanti jadi apa ya, sebentar. Sebentar. Kita rubah aja jadi Fitra Hartanto 1927. Oke. Kita klik OK. Secara otomatis akan berubah menjadi Fitra Hartanto 1927. Kemudian deskripsinya ini kita isi dengan keterangan yang cocok dengan channel yang teman-teman bikin. Kalau bisa singkat, padat, dan jelas. Ini karena contohnya dari
teman yang di Ponorogo, kita klik. Ini channel ini milik pemuda di desa Ponorogo. Oke, sudah selesai. Teman-teman bisa langsung upload video sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat buat diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa.